Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Kita. Okey, alhamdulillah, ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selamat pagi Sabtu, hari ini 13 Julai 2024. Ni siapa nama kak? Fazilah. Dari mana kak Fazilah? Jasin. Ni siapa? Budi. Faizah. Rasulullah. Siapa Jasin juga lah? Jasin. Sama duduk semua. Sama rumah. Okey, ni nama kak mana apa? Sahak. Haji Sahak. Okey, apa ajak kemari datang ni? Itulah. Pertama kali ikut pergerakan dan video itu YouTube lah. YouTube. Betul lama dah tengok YouTube saya tu. Lama juga tapi masalah kewangan juga lah. Lepas tu yang pertama, yang kedua nak matikan saka. Matikan saka. Masa aku pun saya orang di air. Mak bapak dah tak ada lah. Jadi mak saya dulu bidan. Dia tahu lah ke pergerakan macam tu kan. Jadi saya tengok-tengok. Ini jalan yang betul lah. Ada lagi berat badannya. Berat. Ada tak dia ganggu ke keluarga? Ada. Dulu saya 30 tahun dulu masa saya bekerja dengan Cina. Saya pernah kena sihir. Siam. Saya baik pakcik orang jasa juga cincin. Dia ubat kan tapi dia ikut perjalanan lima sahabat. Ikut hang tuang. Lima sahabat pergi ke Gunung Ledak, Gunung Datuk. Last kali Pulau Besar. Tapi itu cara syirik lah. Jadi kita apa pun buat, dia dah ubatkan kita dah berbudi kan. Tak ada mati dah. Masa tu umur dalam 29 tahun. Dah berhenti askar. Kerja asyik anak orang Melayu, Melayu pertama masuk Jaskar. Dalam syarikat Cina ni. Lepas 13 Mei, susah. Itu yang saya naik-naik. Dekat Yasin lah kerja? Tak, dia masa tu Kuala Lumpur. Yasin, saya orang tunggal. Dah sini Melaka. Don Tunggal kan dengan Jasin. Itulah. Jadi dah berhenti askar pun kahwin. Dah buat anak pun dah 44 dan yang sulung dia orang aja. Ni anak sulung lah. Yang sulung. Okey, ni masalah anak sulung ni apa pula? Saya masalah telah saya dua kali berkahwin. So dua-dua berpisah. Kahwin dah dua kali lah. Tapi dua-dua berpisah. Okey, kahwin yang pertama tu berapa lama? 15 tahun. 15 tahun. Lepas tu berpisah. Yang kedua dalam 3 tahun. Itu je lah. Kadang-kadang badan rasa-rasa macam sakit. Kadang sakit. Perut kadang selalu meragam. Takut benda kotor. Walaupun makan. I see. Perut meragam lah. Sambil-sambil kita sembang ni, saya bagi tahu ya, belakang tu ada kamera, ada YouTube, ada TikTok kan. Kalau tak nak masuk YouTube, TikTok, jangan tengok belakang lah. Okay, perut meragam lagi. Itu je lah. Cepat malam. Macam orang ada kata balan. Balan. Cepat-cepat.
Mungkin masa air selusuh tu, saya pergi ke Pulau Besar tu, tapi tak dapat pasal salah seorang guru tu kena empat berganting kayu je. Ha, jadi dah meninggal, jadi berpecah semua. Yang bukan-bukan yang orang baru masuk ni dengan saka masing-masing tak tahu, semua nak tunjuk handal. Ya itulah, tapi ikut-ikut syirik lah. Ya, betul. Ha, tujuh beradik. Yang meninggal tu atas bukit tu je, tumpangan datuk ni, nenek ni. Ini daripada muda dah barang. Betul. Saya daripada muda. Sekolah. Daripada dia kecil lah, daripada kecil lah tentang cerita lah. Memang dia degil lah lihat ni. Dia kan selusuh, panglima punya ke mana. Tapi tu dia anak yang baik. Anak yang baik. Jadi cerai pertama, cerai kedua mungkin atas baran kamu. Ini pandangan saya. Ya, betul. Atas baran dia, isteri tak boleh terima, tak boleh. Dah lama sampai 15 tahun menunggu, bersabar. Jadi tak boleh terima lah apa yang punya sikap tu kan. Mungkin lah saya nak andaian saya lah, ya, baca betul tu. Jadi bini pun lari. Jadi nombor dua pun sama juga. Abang ni baran satu, ego abang pun tinggi. Jadi tak ada mengalah pada isteri. Jadi isteri pun tarik break, tinggalkan. Tak ngam lah. Tak ngam lah. Pasal apa? Barang dia tadi. Barang tadi punca daripada saka lah. Betul. Sebab tu kadang orang yang tak percaya saka ni susah nak, nak bagi tahu kan. Yalah. Jadi bila punca abang dah tahu ada pengalaman pasal saka dan nenek moyang kita, keturunan kita. Pekancak lah apa. Saya lepas tu cakap orang dia air. Dan lagi saya kuat makan. Saya ramai 15 adik-beradik. Anak askar. Jadi kena break lah. Makan ramai-ramai, sekejap break dulu. Bagi makan, dah selesai saya continue balik. Tapi saya kajian, pergi pasar berapa-apa. Kita jadi orang, dia punya teko lah, punya ni. Alhamdulillah lah buat setakat, tapi yalah, pandangan kita dalam duduk sekolah, banyak mengantau orang. Sekolah Masjid Tanah, tahun 57, saya darjah 1. Sekolah English School Masjid Tanah. Lepas tu camp saya kat Sungai Udang. Lepas tu tak, dah habis tengah, dia lain pindah Morrison pula. Sambung lagi darjah 1 sampai darjah 3. Kat Morrison. Morrison. Lepas tu tahun 59 lain ke Kuala Lumpur pula. Melayu Common, dulu Melayu, panggil Melayu Common bukan Mindef. Mindef kan. Jadi sampai orang tua saya pencen tahun 62. Begitulah kisahnya. Satu mak tu bapa lah, 15 orang. Dah kecundang, 3 orang dah kecundang lah. Saya nombor 3. Dan lagi belah bapa saya ni pun ada pak saudara saya Palang. Saya gajian ikut-ikut dia masa sekolah. Dia bumbung-bumbung kampung ni, tolong-tolong-tolong. Jadi kita jadi cuba bahasa dia lah. Tu pun manalah tu. Ada ikut-ikut. Bahasa tu apa? Time dia tanya menurun. Menurun lah. Menurun. Kita membetulkan apa barang apa yang nak gitu ni. Itulah kisah. Tapi bila tu pengalaman abang seperti mana yang abang tahu dulu konsep tu mungkin kita tak tahu pasal benda-benda syirik rafat ni kan. Betul. Tapi bila kita dah lama-lama dah sedar benda ni kan. Bila kita dah bercampur dah luas sampai Sabah Sarawak. Itulah. Jadi kita dah nampak dia punya tu. Terima kasih. Okey. Jadi abang pun faham diri kan apa yang buat kita baran, berang, itu semua saka lah. Tindakan saka dalam diri kita ni yang kita, kadang-kadang maaf cakap kak kita kecil-kecil jaga anak tu kan, sebagai ibu lah. Anak ni degil. Betul. Ada tak mak ayah selalu cakap, kau perangai macam setan? Ya. Yeah. Dah dengar tak? Orang tua selalu cakap gitu. Jadi dalam badan ni memang dah ada setan tu, dah saka tadi lah. Dia tak boleh duduk diam lah. Baran, kadang-kadang maaf cakap, suka pukul orang, gaduh-gaduh ni. Gaduh kan. Itu semua ni, benar-benar saka ni lah. Itu pembawaan dia lah. Betul lah. Lagi satu macam akak muda-muda dulu. Macam abang kan, mak bidan dulu kan. Ada pakaikan ada gelang. Ada gelang hitam tu kan. Lepas tu dia cakap orang dia air. Lepas tu dulu ikut saya suku Mungkal. Dia belah-belah Dewan Tunggal kan. Dia ni Naning kan punya dia. Jadi kita ikut je lah. Saya banyak mengantau. Ni Naning baru apa? Suku Sakat apa?
Sakan ni mungkal apa tu? Yang suku, tiga suku ke? Tiga suku. Belah Bukit Bergecat tu banyak saudara tu. Ini baru-baru ni yang Naneng ke 19 baru meninggal. Tahu kan? Ada dengar. Naneng. Saya pun tuan Naneng juga. Saya ada dat Semenggung. Okey, jadi siapa nak rawat dulu? Abang dulu ke ayah dulu? Ayah dulu lah. Jadi yang pertama nak okay, sini matikan, kita matikan saka. Matikan saka. Okay, seperti mana abang tengok YouTube saya. Okey, saka di sini kita matikan dengan rawatan hujung rambut, hujung kaki, dalam rumah, luar rumah ke, ada ikut-ikut ni semua. Okey. 300 lah package dia tu. Yalah, betul. 300, 150. Ada tempat mungkin abang pun tahu yang ada 1000. Lagi, betul. Eh, sini 300 semua kita bersihkan. Dan lagi apa pada saya, saka saya ni, ada yang baik masa saya dalam tentera dulu. Ada yang menolong tapi tak ada nampak dia punya itulah. Kebaikan dia. Ha, jadi tak ada apa, time kena tadi, sasau juga dengan museum Cina tu, sakit hati. Jadi macam seperti abang cakap lah. Orang dulu betul dia ambil saka, dia untuk kekuatan dia bekerja. Kan? Jadi bila jabat cakap lah, kena sihir, apa dia boleh buat? Dia tak ambil. Dia online. Apa? Online tempat sebantu. Kan? Hari nak mati. Jadi saka tu untuk apa sebenarnya? Makan. Makan bukan main kuat. Betul. Bukan ingat makan tu hari makan. Kena break. Baru kau continue boleh. Itulah masa kita tengah-tengah naik rodan, boleh tahan juga. Tapi saya main olahraga, hoki, rugby, semua aktif. Saya ambil LC 2 kali. Saya sekolah saya nedik. Ya, itulah. Jadi apa nak buat? Jadi anak bapa tentera ikut. Nombor satu, nombor lima semua tentera. Ada major dia orang. Ini tentera juga kan? Ada pergi Air Force juga tak? Ini kecurutan kau tu bang. Lepas ni lepas dah buang saka. Sini kita matikan saka ya, bukan mati, buang, mati. Kita okay, sini matikan. Matikan, kita tak buang. Buang dia akan balik, dia akan tak balik. Tak ada sayang-sayang lagi. Cuma saya nak pesan kak abang ini eh. Bila kita matikan saka macam abang cakap tadi, ada 14 saya beradik. 3 dah pergi. Ada lagi baki lah 9 ke 12. 12 lagi. Misal kata saka ni ikut tu dia sarang eh, dari kita dah buang dah matikan dia, dia sarang dalam badan kita. Contoh jumpa adik-adik dia akan masuk, contoh alam tak masuk lah ni dia masuk, contoh ada rasa berat lagi. Ok, kalau datang nak buat rawatan lagi ataupun nak buat jarak jauh, kita cas RM50 saja. Itu dia panggil susulan. Ni kadang pergi pada cucu ada pun nak bawa. Saya pun nak bawa cucu saya dulu. Ini anak saya, adik dia. Dia masuk sekolah, dia macam puteri bunian pula, ada apa ke. Bawa dah, mak kena panggil. Bandar Tuan Razak kan? Tak KL. KL, dia KL. Dia suka menyendiri. Kengkawan semua perempuan. Dia lelaki? Ada lelaki. Dua anak yang... Yang adik. Adik dia. Tapi jauh. 79 dengan 86. Ini anak pula. Ini anak dia. Tak nak mandi. Pun bawa. Masya-Allah. Dia tu saya rumah nak sama bawa. Biar atuk dia dulu. Saya akan bawa dia. Yang pertama bapa dia jugalah. Ya. Apa dia kerja bank? Dia kerja bank. Allah iman. Tenang. Okey kan? Tangan tak lutut, macam biasalah. Jangan abang tengok YouTube. Okey, dalam hati niat putuskan hubungan segala pertalian saka-saka keturunan. Tak mau. Apa-apa cakap dalam hati, tak mau lagi. InsyaAllah. Okey, niat dalam tu. Lepas tu hati, lepas dah niat dah tak nak, zikir dalam hati, Allah, 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 Allah. Okey? Semulakan tarik eh. Asyallah ilahi Allah. Wa asyadu anna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi Shila.
Alhamdulillah. Apa abang rasa? Berangin. Berangin? Dua kan? Itu berapa tahun dah? Jari tangan ke kaki? Kiri, kami jari. Dari jari kiri kan? Okey, tiba berbangun jalan, dah seberat keringan sekarang badan. Masalah kaki ke? Kobol lagi pada atas sambil ke bawah. Terus tengok jalan macam robot. Ini boleh duduk bos. Saya terkejut. Tadi jalan tak duduk. Dia boleh jalan macam ni. Kita nak buat saya. Kalau kat kereta saya kena ampu berat badan dia. Saya tak berat. Saya boleh berjat. Saya tu berat. Saya semayang pun semayang duduk. Saya mesti dah tengok sebab kan. Sebab saya pergi hospital ke mana memang saya ingat satu. Si umur dah 74. Ini saya tengok dia berdiri. Saya pun ngalir mata lah. Oh, iya ke? Tak cerita sebab saya yang jaga dia hari-hari. Saya jadi apa salah boleh berdiri tegak. Biasa macam penguin. Tak ada yang kata. Ya, betul lah. Dia pun tak pindah apa. Macam tu. Eh, boleh berdiri. Tongkat dia tak bawa. Yang sambung dia. Pasal tongkat tu ada seat. Kalau katakan tempat ya, duduk tak ada, buka aja duduk lah. Dia tak boleh berdiri lama, dia tak boleh duduk lama. Tunggak kursi tu. Dia tak boleh lama. Saya merah kami dulu. Ada getak lah apa semua. Okey, tadi maaf ya, Kak sebagai isteri dan anak sebagai apa, anak tengok tadi. Tak cerita pasal jalan macam mana kan, nak cerita pasal saka je kan. Jadi, macam saya kat tadi, kita rawat, lonjong rambut, jalan kaki dalam rumah, luar rumah. Yang mengikut ni semua ni, kita matikan semua. Jadi sebab tu bila abang saya tengok, betul abang jalan lah, cakap-cakap tadi jalan capeng gerik, tapi dah jalan normal kan. Tapi saya tengok kat kaki dia tu ada ada benda lagi lah kat betul tu kan. Dan lagi penyakit, sekenyuman ni dengan semua pakej ada. Ni dan empedu, dalam ni empedu. Empedu, batu, batu karang. Batu prostat, prostat tadi dah buat MRI. Ambil buat dah tu. Ada makanan. Lah. Nak operation, nak mengesahkan nak ambil tisu lagi. Dan itu ikat ni, waktu kat Johor pula. Okay, minta maaf lah. Tak minum herba tu apa? Ada, alhamdulillah banyak. Tu pun tak kuat. Banyak perubahan. Alhamdulillah. Jadi saya nak nanti bulan 5 besok. Nak datang sini. Jasin tak jauh pun sini. Tahu. Masa cakap mana? Cakap ada rezeki. Jadi ada masalah ni, saya tak pencen. Dia tak pencen. Saya dah 10 tahun saya tak pencen. Dah bujang berhenti ibu kahwin. Itu saya cakap. Kat rumah tu dia buat jalan sini, dia nak melenggang tu. Sedih ya. Macam ni. Bila kiri kanan tak ada jatuh. Macam memain. Beri tak boleh lama, jalan tak boleh lama. Pergi hospital, saya kena ambil nama. Saya duduk kena satu tempat. Dia kan dia jatuh. Bila dekat hospital, berani tu memang tahu. Kalau isah bentuk, minum. Saya akan berjatuh. Ni tadi, ialah saya terkejut lah kenapa nak boleh berdiri pula. Haa, berjalan dulu lah. Haa, berdiri lah. Maksudnya, masa muda-muda kan. Kalau kat rumah tu dia macam ni, dia kena. Nak menyampaikan ni pada meja makan ke dapur, susah. Ya Allah. Nak sangat dia datang. Alhamdulillah eh. Okey, baik kita buat yang kaki tu eh. Asyillah. Kaki ni ada pakai tusuk ke bang dulu? Oh, tak ada. Ha? Memang tak ada, tak buat. Saya pernah rawat satu askar dulu kat Johor. Kaki lutut dia ni, dia ada tusuk. Dia boleh kitai orang ni, terbang kaki ni. Sampai dah umur macam ni, dia lembik. Dia makan dalam. Dan lagi sepatut dah kena ganti ni, 86 ribu, 56 ribu.
Pasal kita tentera, memang ganti, percuma. Ganti apa? Betul. Ganti tempur. Burung ke? Oh, tak berhalah. Okay. Sibuk sendiri lah. Okay. Nanti, selepas saya buat lutut ni, yeah, abang ayun kaki rasa apa. Beza tak, eh? Insya-Allah. Saya jom buka belakang sikit, ya? Ya. Yeah. Insya-Allah. Ayan kaki bang, belah. Ingat tak? Ya boleh lah, sebelum diri lah. Okey. Kak, tengok lagi kak, eh. Suruh abang jalan. Jalan lagi sekali. Ada orang berat tak kaki tu, betul tu? Laju lah. Nanti lutut dia, dia dah buang benda tu. Oh, kat rumah tak boleh. Susah sama dia. Seringan tak kaki? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Yang menyebabkan tak lah abang, eh. Kita tak sama usaha dan ikhtiar. Mata ni tu. Mata lah. Kenapa mata? Dia kelabu. Kelabu? Dia... Okey, ni nano. Dah beli nano tak? Ni, ni sekarang nak beli kan? Okey. Ini adalah air, eh. Bukan, bukan minyak, eh. Buka mata abang, eh. Okay, klip 5 kali. Lepas tu pejam, kira sampai 10. Lepas tu buka. Buka tengok luar. Labun jauh ke dekat juga tengok. Terang tak? Tak adalah kelabu sangat. Jadi kau beli nanti spray lah setiap 1 jam ke spray insyaAllah. Memang nak beli lah. Ya, semenjak saya amalkan janggut ni, sebulan lebih dah. Banyak perubahan dia. Doktor pun ingat. Sebab nak kena operasi tu, dia cakap. Dia tak nak. Kecut. Bawa mati pun tak apa lah. Dia tak nak. Tak tahan, sakit dia. Bukan ada operasi. Ada bius. Dia tak ada bius. Yalah, bukan kita ada nak bayar apa-apa. Kerajaan yang bayar. Itu yang dia tak dapat pergi, dia COD dulu. Makan dulu, dia ubat tu. Makan dulu, ni nak pergi. Alhamdulillah lah. Tahu pasal herba ni pun daripada YouTube saya lah. Sama dia tengok kawan. Dia tak ada apa buat. Saya itu je lah. Dah menjaga dah tak je. Syarikat pun dah tutup. Hari-hari dia tengok lah. Perubatan. Ada, ada like, share, subscribe tak? Yalah, kat dalam kot ni. Saya suka yang tak sedap bila sekarang berbau pasal iklan. Kuasaan ni nak tunjukkan tempat. Kadang buka, Allah tu jemu tu. Sekali-sekali yang lama-lama atuk buka kan terus. Dia nak berubah. Dia kalau tak ada ikhlas, contoh. Kalau tak ada, betul. Orang yang baru tengok. Tak tahu, tak tahu betul. Sini tu tak tahu. Dan lagi satu, satunya saya suka interview tu. Saya tu apa penyakit pula ini? Kita dengar apa dia punya. Oh, ni kisah ni, ni kisah. Ada orang pun tak suka tengok hasil interview. Saya suka macam tu. Dan lagi, saya tak suka kalau ada jenis yang eksperimen yang menguntang-guntang tu. Saya suka tengok. Tengok. Saya ambil masa macam tu je lah. Hari-hari tu. Hari-hari. Tak tidur malam dia seseorang nak bilik dia. Cocok telinga tu. Tulang. Okey, seterusnya bang, eh. Pinggang-pinggang ke dia? Dah tadi dah betulkan tadi? Okey. Dah betulkan, rasa apa ringan badan di pinggang ni? Banyak dia punya ni. Harap-harap saya boleh semayang tak ada pakai bangku lagi lah. InsyaAllah. Buat setakat ni lah saya punya doa tu, minta tu. Allah makbulkan ya. InsyaAllah lah. Tapi kena tengok YouTube, kena tengok lah yang apa direction-direction tu, tu kena. Itu, itu. Tapi kita dah ayai-ayai benda tu. Bila buka switch on dia tu. Dia yang tahu nak pergi, orang lain tak tahu. Betul. Tak apalah cakap, betul juga. Kalau Thailand macam banyak orang tak tahu. Dalam phone ke dalam TV? Dalam handphone ni YouTube. Ya, dalam handphone ni saya beritahu lah. Bila tengok tu, abang laju kan sikit.
tekan dekat dia tak pas. Itu ada top up aja. Ni anak tu satu rumah pun tak aja. So laju kan sikit forward kan. Forward kan sikit laju kan. Dah. Skip tempat tu dah. Aduh. Saya janji rosak long. Betul ni ada tak betul ni? Ha, bila duit memang kita veterans kan umur dah 60 ke atas dia bagi 300. Tu pun ada pesakit lah. Ada kanser, ada apa kita macam-macam lah. Memang HQM dua. Prostat dengan batu karang dalam empedu. Saya juga batu karang kan? Ah, dalam empedu. Saya rasa dia saya tak ada ashla ila shana. Bismillahirrahmanirrahim. Ashla. Ashla. Shilah. Shilah. Masa apa saya tarik? Angin lah. Okay, seperti mana abang tengok YouTube, banyak kali saya pesan. Lepas tu, apa yang saya pesan tu, kita nak ingatkan masyarakat. Ya, betul. Abang jangan jemu. Kena faham. Contoh macam saya sebut, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Kita pergi hospital, klinik, doktor tak salah, betul, kita minta kepastian kan? Okay, bila dah makan ubat, bakar debuk semua tak ada kesan, datang buat alternatif cara perubatan Islam. Tinggal prostat tu lah bang, dia prostat yang tinggal yang punya tu. Sini, maaf cakap, akak pun tak tengok YouTube saya sangat kan? Sekali-sekali juga, saya ajak juga. Tapi kadang perempuan banyak kerja. Nak keluar, nak masak, nak mop lantai, nak akses kat gereja, panggil. Bila tengok yang ni macam ni. Okay, sini kita cara rawatan ilmu kebatinan. Kebatinan. Nak kena faham. Ada yang tak faham apa tu ilmu kebatinan. Yang ada akan tomah saya. Tak ada baca apa pun, tak dengar apa, ayat apa pun. Ini ilmu kebatinan. Mana ada pakai ayat? Ayat kita dalam sini. Mintangan ni. Kita berzikir 10,000 dalam ni, hari-hari. Jadi kita sebut je, dengan izin Allah, niat kita tarik dah. InsyaAllah. Kalau ruqyah, dia kena baca ayat Quran. Betul, tak salah, betul. Itu cara ruqyah tu lisan. Kita ni kebatinan. Kebatinan kita baca ni dalam roh. Kekal. Itu cara cerita. Maaf cakap, ini kebatinan. Sama juga dia tu zaman-zaman dulu. Datuk Mak Kilau. Betul. Barman. Semua ilmu kebatinan. Jadi dia tak kena berloncat sungai ke sungai. Mata time saya 60-an dulu yang ngaji 25 sen tu. Tuk tahu. Yang tahan getapi. Cerita tu dah tak ada dah masa tanya saya lah. Jadi tu yang apa tu? Kebatinan. Kebatinan. Jadi orang anak muda sekarang dia tak terdedah dengan ilmu kebatinan. Pergi haji 25 sen. Mengembau. Tapi tak tahu lah Dato' pasal Singapura kan? Saya besar kat Singapura. Jadi saya lahir sini, banyak tanah. Okey, prostat. Siapa? Dia tarik siapa? Macam benda-benda itu. Benda berangin tarik ke bawah kan? Shila. Shila.
Kita masuk ke dia. Cahaya lah. Cahaya. Semangat. Allah Allah. Ya bang. Tengok apa ada yang termakan ke. Kata Bidang Jepang ni, dia kata dia dah pergi makan macam dah jadi macam tanah. Di Kelang saya ikut. Berapa tahun lepas ya? 4 tahun lepas. Dia kata tak dapat jumpa macam Datuk ni. Dia tak kakak. Dia kata dah makan. Dah orang macam pergi makan. Jadi sebati lah dalam tu lah. Anak saya memang ada masalah. Kalau masuk apa lauk kita, sambal ke apa, sekitar 15 kali sebelum pergi kerja dia buat. Ini hari-hari nanti. Saya ni tak tahu nak masak apa. Kesian, dia suka masak Melaka. Pedas, cili padi. Tapi macam tak boleh terima. Tak apa, insyaAllah. Lepas ni insyaAllah. Semua dengan izin Allah. Tadi abang cakap apa? Tak pernah jumpa macam saya. No. Maksudnya? Kalau kita tengok macam dukun macam kengkauan pakcik-pakcik yang itulah. Sekali kita tengok, ini tak betul. Yang herannya kami berkumpul atas bukit dekat Pulau Besar tu, atas bukit tebing dan bukit tu, kayu ganting yang empat dia mati. Ganting kayu kecil, besar. Ganti pokok batang tempat lain. Ganti tu yang tu dahan dia tu. Bersapa ya kita tentera kan. Kita tahu apa-apa nak buat. Panggil marine lah. Suara kapal Cina je. Melayu tak ada. Seurus kan. Dia menggunakan muinas ni. Yalah, kita tak tahu. Jadi yalah, keluarga saya, mak ni sakit je. Tak kira Cina ke India ke, janji dengar baik pergi. Baik pergi. Okey, lepas ni akak sebagai ibu masakkan dia, tengok ada tak perubahan dia. Kesian. Nak pergi kerja dia pakai baju buka. Saya kata apa saya nak masak. Tak bubur pun sama jugalah. Tak ada lah pedas sangat. Masak kicap. Tapi buat je. Tak berjumpa lah. Yang kita minat pula, minat tu macam ni cedah api. Semua minat dia. Dia sekolah menengah kat sekolah Gentam tu. Di Kuala Pilah. Sekolah sain tu. Sebab jangan juga niat dalam hati. Putus hubungan semua segala saka-saka keturunan. Tak mau dalam hidup kita. Tak mau dia lah. Dia kata niat dalam hati dia. Niat dalam hati kamu, niat semua tu. Tak nak lah. Okay. Lepas tu zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lama ni sihir ni. Ya, tu. Apa rasa? Bagus sikit. Dua rangin. Apa rangin kat dalam? Sebu dalam badan. Biar dia rasa tak benda bergerak keluar. Bergerak.
Kat mana dah keluar, tangan kaki? Kaki. Okey, cuba bangun jalan kat pintu tu, patah balik. Rasa ringan tak badan? Dengan. Okey, selalu abang tengok eh. Mungkin agak orang tengok YouTube saya. Sini bila kita matikan saka, badan nak rasa ringan. Saka dah tak ada lah. Okey, ini yang mahu tak lah. Okay, yang tak dapat marah tu, itu saka tadi lah. Saka. Itu macam panglima. Panglima? Agaknya dia. Yalah, kumpulan tu. Ada untuk ilmu ke bang dulu? Tak ada. Tak ada. Kalau ada untuk ilmu, dia saya nak sihatlah. Apa bacaan-bacaan tu kalau boleh jangan amalkan. Banyak zikir pada hari ni. Okey. Syahadah bismillahirrahmanirrahim. Okey, afas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas. Okey, apa lagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir tu je. Hari-hari ribu-ribu kali. Jangan tanya berapa kali. Kita umpama apa yang kita tahu. Bila kita baca surah Al-Ikhlas ni, umpama dah khatam 30 juzuk Al-Quran. Jadi kalau kita berzikir hari-hari dalam hati kita, roh kita, abang berzikir tu insyaAllah berubah. Dengan sendiri ni akak akan tengok sendiri perangai dia. Lagi satu, ni pesanan. Dah dua kali gagal dalam rumah tangga. Masuk yang ketiga, solat taubat, solat tahajud, solat istikharah minta petunjuk kepada Allah. Sama ada ini kekal ke jannah ke tidak. Takutnya kita, betul lah kita suka, sama suka, tapi nanti tak lama putus lagi, cerai lagi, dikenal lagi. Jadi kita mohon satu, kekal ke jannah ke tidak. Kalau Allah tak tahu, kalau petunjuk tak kekal, jangan buat. Jangan pilih, jangan ikut nafsu lah. Kita nak maknanya kalau sampai bila nak rumah tangga tu. Yeah. Ini rekod lah sejarah. Oh, bini satu, bini dua, bini tiga, bini empat, bini lima. Ya, buat satu. Taubat, tahajud, secara kita tunjuk sama ada ini bakal ni boleh kekal ke jannah ke tidak. Jadi bagi tahu ibu pula, ayah. Saya ada kenal ni. Sama-sama tolong solat kan, tak tunjuk pada Allah. Kalau boleh, dia teruskan dah. Tapi insyaAllah lepas ni rasa tenang tak sekarang? Mak cakap, tenang kan? Tenang. Nampak? Akak jangan risau lah, sebagai ibu saya faham akak risau. Perangai dia lagi dulu gini, sekarang lepas tu bila saka dah tak ada, dah matikan, dia akan rasa tenang, lega. Rasa ringan. Dengan mahal 300 seorang, mahal ke? Macam akak tengok abang dia dulu jalan macam penguin. Mahal apa kan nak kena? Dengan izin Allah. Dia nak angkat kaki tu tak boleh. Motor pun dia, orang dekat pun sini. Tapi bertahan-tahan sakit-sakit macam mana? Tahan juga lah lawan. Jangan jatuh. Tu je. Ini sekarang juga kat kaki ya. Belum kat tinggi. Dah boleh. Dah boleh merak bi. Meja makan nak pergi cuci tangan tu. Menyigil. TV lagi dah tak tengok depan sana. 100 meter. Saya duduk belakang. Rumah awam dulu nyon tak ada. Kita pula lepas kahwin, pergilah kau orang Jasin, minta lah Jasin. Nampak dapat tu. Sebelum tu saya ni duduk di KL, mana tu Azhar. Dekat HKM tu. Rumah-rumah lah. Tapi rumah ni saya beli masa kita orang kuat lagi kerja. Niaga. Nasi lemak kukus. Tak kuat ni balik. Dulu meniaga apa? Saya meniaga nasi lemak kukus. Mula tu berjalan. Lepas tu pusat komuniti dah ada Bandar Terazah punya LRT tu kan. Nah, dia pindahkan situ. Dia seksu juga. Dah rumah ni patah balik Melaka lah. Tak masalah dia. Dah tak ada siapa dia. Dia tak boleh berdiri. Dia macam penguin. Jadi tak ada orang tolong lah. Dia yang kukus nasi 20 kilo sehari. Masya Allah. Dia yang angkat. Tapi kalau dia terlambat, tu saya menangis tadi. Dia nyanyi. Cuma saya menangis, saya isteri dia. Habis dah tengok dia sihat ni, dia menangis lagi banyak. Kau menangis, dah bersyukur. Syukur tak ada. Dia nak sangat. Dia cakap, apa nak sangat, dia sendiri. Tak puas hari-hari tengok abang nak rasa sendiri. Hari ni datang ke rezeki saya baru balik Singapura malam. Malam saya balik sampai sini pukul 2 lebih malam. Saya dah telefon hari Khamis. Mungkin hari Jumaat, Datuk tak ada. Hari Sabtu dengan Ahad, insyaAllah.
Ha, cakap cubalah. Tinggal kerja ke anak dia 7.30 tolak ni jasin tadi. Alhamdulillah. Eh, jadi tuan kita berdoa tu, tuan kabulkan, memudahkan. Satu pula. Tadi tengok, eh, sewa pertama pula. Kena nanti lah. Kalau tidur atas tinam bawah ni, tak boleh bangun tu. Kesian ni. Okay, kalau cuba tak, duduk tak? Duduk bangun balik kat bawah. Cuba, cuba. Saya sedih. Ha, tunjuk depan isteri. Duduk nak. Ni? Saya kena mengingat macam ni. Ha, saya tak ingat. Bangun macam biasa je, cuba. Ha, ni. Nak kena pegang masa tak apa, memang kena pegang lah. Kita dah berumur berat badan sikit. Tak apa tu, ni tersungkur, tertarik TV anak yang besar di pintu ni. Tak nak, apa saya nak ganti? Okay, boleh tak? Sebab kalau beli anak tu dia banyak berat. Semayang tak payah pegang ni. Betul lah sebenarnya dia nak pindah rumah baru dia. Habis kan dia tertarik, pegang-pegang tertarik TV gantung. Apa saya cakap lama. Masa kita nak HKM tu, kita kena tidur rumah. Rumah KL lah. Saya cakap azabnya. Seminggu macam tu kan? Seminggu lah ambil darah. Lepas tu cek. Jadi kalau dah boleh bangun tu jumpa doktor. Kau cakap apa kan? Bulan 5. KKM ni. Ni bantu. Tujuh lah ni. Bulan lah. Dia bulan tahun. Tahun depan. Bulan 5. Oh. Dia bagi setahun balik. Oh. Dia suruh operation juga. Dia nak commission. Dia nak commission. Kalau dia tengok je kot Adam tu, dia terus beli order COD dua benda tu. Dia marah tu doktor ingat, pakcik dah kecil lah pakcik. Ya, herba tu dia kecutkan apa yang bengkak-bengkak, yang lupa yang semua, insyaAllah. Lepas tu, darah kita. Ya, darah pun lancar, alhamdulillah. Kalau nak yakinkan orang, susah. Kan? Tapi kalau macam abang dah cuba sendiri, baru kita faham, baru kita tahu. Betul. Sama juga yang semalam kita ada satu anak murid saya rawat kawan dia lah. Darah tinggi, kejam manis, terbaring. Bacaan gula dia tinggi. Eh, dia minum tu, dia order kawan saya, anak murid saya. Ni sampai tak boleh baca. Ha, ni doktor cek, alhamdulillah. Dah normal 5 poin berapa. Eko pancer saya buat. Ni 99 ni pergi ke pancer lagi. Ni nak pergi lagi ke? Oh, dah memang pergi. Jadi tak, saya suka mengundu. Janji saya aktif. Okey, daripada Eko pancer lagi bagus abang Bekam. Ah, Bekam KKM buat sementara, Bekam tak ada di buku orang bayar sendiri. Ya tu free. Oh, free. Tapi Ani selalu buat. Ah, ni selalu Bekam. Dia selalu buat. Okey bang, apa nak pesan kepada masyarakat netizen yang ada masalah? Okey, ayah dululah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Tama. Sama-sama. Nah, pada keluarga kami bertiga yang nampak dia punya kesanan itu. Dan lagi kita pun ada ikut-ikut ni, salah ikut kebanyakan banyak yang munafik. Macam menurun-nurun ni kan. Kita mana tahu, ikut je lah. Jadi bila kita dah faham kedudukan dia, tahu pasal datuk moyang kita semua dah cara macam tu. Jadi itu yang jadi kebiasaan itu. Bila kita yang adanya lepas 13 Mei itulah yang jadi semangat balik lah. Nampak dia punya tu. Masa 13 Mei saya ada sama sekali ke rumah Datuk Arun tu. Berlempang di Kuala Lumpur. Saya base dekat Sungai Besi, Air Force. Datuk anggap saya tu. Tu, Datuk Arun dah. Itulah cerita dia. Berlempang mayat. Lepas tu unit saya campur. India, Cina, Melayu semua ada. Lepas tu lagi pada tengah malam tu, daripada Datuk Arun pergi Kepong. Tu yang param jalan tu. Yang Cina Kelang Kabut, yang Samsia Fakir ke apa tu. Yang diorang tak lepaskan daripada Batu Pahat. Maksud saya ada tu. Daripada itu, dah tengah malam pukul 2, askar Melayu ambil alih. Saya terus pergi ke ni high school Kelang. Nak jaga ni, jaga ni telefon apa ni, telekas ni kan, duduk atas sekali. Duduk jaga kita dah kira pangkat kan, ikut arahan orang. Alhamdulillah lah. Okey, jalan-jalan dah normal Itu alhamdulillah dengan adanya
dengan apa yang YouTube tu berkesan jugalah. Kita dapat mengatasi apa-apa yang dia punya itu. Jadi sama ada percaya tak percaya. Betul. Terbalik terpulang pada masing-masing lah kan. Kita ikhtiar kan. Betul. Kita ikhtiar yang kita usaha. Yalah. Yang lebihnya serah pada Tuhan ni lah. Betul. Tawakal kita pada dia lah. Buat setakat tu. Alhamdulillah lah. Amin. Banyak terima kasih. Okey. Ini abang. Ya, Datuk. Saya ucapkan terima kasih lah. Sebab yalah, saya pun bukanlah kata tak percaya saka, saya tahu kehadiran dia kan. Tapi kadang kita ni kadang perbuatan kita kadang dalam kehidupan ni kan, kadang yalah kita kadang marah, kadang suka, kadang gila. Kadang kita tak tahu setiap perbuatan kita tu akan menyinggung orang secara tak sengaja kan. Betul. Kadang orang nak balas kita dengan cara mudah, mungkin dengan cara sihir kita tak sedar kan. Betul. So dengan dapat matikan saka ni sepengkongnya ialah saya boleh jalani hidup dengan tenang. Masih banyak-banyak. Tadi saya tarik kat perut, saya rasa apa? So, perut tu sebu. Lepas tu yang mana pedih tu macam dia berlalu pergi keluar daripada tempat yang bersarang tu. Okay, macam kat tadi ini ilmu kebatinan. Eh, maaf cakap. Macam abang cerita tadi 13 Mei. Orang zaman dulu, atuk moyang kita, mak bapak kita ada ilmu. Zaman sekarang, misal kata terjadi 13 Mei lagi. Macam 13 Mei. Apa ilmu yang anak-anak Melayu kita ada sekarang, anak bangsa kita? Seperti mana abang tengok YouTube saya, saya selalu pesan. Ilmu yang saya ajar ni, ni saya ijazahkan orang. Saya ijazahkan orang, tak kira siapalah. Pertama, ijazah aja dah boleh guna dah rawat diri sendiri. Dah boleh rawat siapa pun. Pertama. Kedua, bila tamat zikir 5 minggu, insya-Allah sihir tak boleh tembus. Yang boleh yang takut sihir. Macam abang askar pun ada senjata, polis pun ada senjata, tapi kena sihir tembus peluru hidup. Betul. Tapi kalau sihir, peluru dia tak nampak. Takutlah. Betul. Okey. Sihir tak tembus. Ketiga, zahir. Ini lagi tiga beranak ni lagi mengetih ngopi ke, orang pakai senjata atas serang. Ada ilmu ni, dia tak boleh sentuh, tak boleh rapat. Dengan izin Allah. Nak bukti ilmu ni, Allahu Akbar, muntah darah dia. Bukan seorang, kalau ramai, ramai-ramai semua tercampak. Ini ilmu perinding, salah satu daripada dia lah. Jadi ilmu ni dengan zikir 5 minggu dalam hati di mana-mana kita berada. 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Dalam hati, bukan di mulut. Itu saja. Jadi ada kelebihan dia macam-macam. Jadi nak belajar pun kita tak pernah paksa. Jadi nak belajar boleh. Jadi saya nak buat penutup. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penyihir-penyihir di luar sana, penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin setan iblis dengan kamu punya pihak dan juga penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin setan iblis. Kenapa? Kamu yang memakai jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Jadi kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia ingin bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Nabi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana perih di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Sakti, Maha Segala-galanya. Hidupku, matiku kena Allah. Kun payahku. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin dapatkan rawatan di Masjid Tanah Melaka, ya, boleh hubungi 019-216-9911 untuk dapatkan rawatan. Lagi satu, saya nak pesan kepada masyarakat yang nonton YouTube saya, TikTok saya. Jika kamu tinggal berjauhan ataupun di luar negara, boleh buat rawatan secara jarak jauh. Ya, ada yang setengah-setengah manusia tak percaya dengan jarak jauh. Tapi kalau ilmu hitam, sihir dia percaya jarak jauh. Tapi ilmu Allah, insyaAllah, ya, dengan siri pusat rawatan Nabi Adam, kita boleh buat jarak jauh. Okay? Yang menjemukan, Allah Ta'ala. Okay? Jadi kepada anda, luar sana, mana yang sakit, saya doakan tempat sembuh. Mana yang tak ada jodoh, dapat jodoh. Yang tak ada kerja, dapat kerja. Mana yang susah, jadi senang. Yang senang, jadi senang. Dan kaya, dan kaya. Dah senang, dan kaya. Jangan lupa, derma, 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 derma. Derma kepada siapa? Daripada yang terdekat, berderma pada yang jauh. Maka daripada itu, jangan lupa.
sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, dan berselawat terselam. Jangan lupa zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut dan jasad, di hati untuk roh, kuatkan roh bukan jasad. Orang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, tiring. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.